empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 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 halo. Channel Mas Ade kali ini mau meramal lagi, guys. Yaitu ramalan zodiak tanggal 30 Oktober. Jadi channel Mas Ade meramal terus ya guys. Anda percaya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Mari menyimak nih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang pertama yaitu zodiak Aries. Aries lahir tanggal 21 Maret sampai 20 April. Harap disimak nih Aries ya. Kesehatannya biasa saja, keuangannya menurun katanya, percintaannya makin sayang. Bisnisnya oke, karirnya juga oke. Warna favorit? Warna favorit biru, kuning, dan hitam. Orang Aries harap disimak nih. Angka keberuntungan 5, 7, dan 0. Wah, hebat nih orang Aries ya guys. Selanjutnya zodiak Taurus. Taurus lahir 21 April sampai 20 Mei. Harap orang Taurus disimak. Kesehatannya membaik, keuangannya oke, percintaannya makin sayang, bisnisnya berjalan lancar, karirnya biasa saja, orang Taurus nih. Warna favorit? Warna favorit yaitu kuning, merah, dan hijau, orang Taurus nih. Angka keberuntungan yaitu 4, 5, dan 8. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe-nya lah, channel Mas Ade meramal terus ya guys. Zodiak selanjutnya Gemini. Gemini lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Orang Gemini nih. Kesehatannya oke, keuangannya biasa saja, percintaannya ada cemburu nih. Bisnisnya oke, karirnya makin lancar katanya orang Gemini. Hebat. Warna keberuntungan? Warna keberuntungan hitam, merah, dan kuning. Warna favorit itu ya. Angka keberuntungannya yaitu 9, 1, dan 0. Wah, hebat nih orang Gemini. Selanjutnya Cancer. Cancer lahir 21 Juni sampai 20 Juli. Harap disimak orang Cancer nih. Kesehatannya menurun, keuangannya juga menurun. Waduh. Percintaannya ada cemburu nih. Bisnisnya oke, karirnya juga oke. Orang Cancer harap disimak. Warna favorit yaitu putih, merah, dan biru. Putih, merah, dan biru orang Cancer. Angka keberuntungan 6, 7, dan 0. Wah, harap disimak nih orang Cancer. Selanjutnya Leo. Leo itu singa ya. Lahir 21 Juli sampai 21 Agustus tuh orang Leo. Kesehatannya lumayan membaik, keuangannya oke, percintaannya oke. Wah. Bisnisnya oke, karirnya juga lumayan oke lah. Orang Leo oke semua nih, hebat. Angka warna favorit? Warna favorit kuning, merah, dan hijau. Angka keberuntungan? Yaitu 8, 4, dan 2. 8, 4, dan 2. Halo orang Leo nih. Wow, singa ya Leo itu. Selanjutnya Virgo. Virgo lahir 22 Agustus sampai 22 September. Orang Virgo nih. Kesehatannya memburuk. Wow, kenapa nih? Keuangannya oke, percintaannya biasa saja, bisnisnya oke, karirnya juga oke. Angka warna favorit? Warna favorit yaitu hijau daun dan biru. Wah, Virgo nih, harap disimak. Angka favorit? Angka keberuntungan yaitu 4, 8, dan 1. Orang Virgo. Selanjutnya Libra. Libra 21 September sampai 22 Oktober. Orang Libra nih. Kesehatannya oke lah, keuangannya ada rezeki nomplok, percintaannya cemburu. Waduh, orang Libra nih. Bisnisnya oke, karirnya biasa saja. Warna favorit? Warna favorit Libra yaitu coklat, merah, dan biru. Angka keberuntungan 5, 2, dan 4. 5, 2, dan 4. Libra. Selanjutnya Scorpio. Scorpio lahir 23 Oktober sampai 22 November. Nah, orang Scorpio. Kesehatannya oke, keuangannya agak menurun, percintaannya makin sayang, bisnisnya biasa saja, karirnya agak nanjak nih. Hebat nih orang Scorpio. Warna keberuntungan untuk Scorpio hitam, putih, dan biru. Angka keberuntungan yaitu 6, 9, dan 1. Hebat nih orang Scorpio. Selanjutnya
Selanjutnya Sagittarius. Sagittarius nih guys, harap disimak, namanya ramalan ya. Anda percaya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Sagittarius lahirnya 23 November sampai 20 Desember nih orang-orang Sagittarius. Harap ditonton, disimak, di like, di subscribe. Channel Mas Ade mah ngomong terus ya guys. Kesehatannya oke, keuangannya biasa saja, percintaannya menjauh. Waduh, kenapa nih? Bisnisnya ada hambatan, karirnya biasa saja. Orang Sagittarius, harap disimak. Namanya juga ramalan ya, Anda percaya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Warna favorit Sagittarius, merah muda dan hijau daun. Sagittarius, harap disimak. Warna favorit itu ya. Angka keberuntungan nih untuk di hari Jumat katanya tanggal 30 yaitu 18 dan 0 untuk Sagittarius. Selanjutnya zodiak Capricorn. Capricorn lahir 21 Desember sampai 19 Januari. Nah, orang Capricorn harap ditonton nih. Kesehatannya agak menurun. Kenapa nih? Kesehatannya ada rezeki nomplok. Percintaannya makin sayang banget katanya. Bisnisnya lumayan, karirnya juga oke. Warna favorit untuk Capricorn yaitu biru putih dan hitam. Biru putih dan hitam ya guys. Wah, hebat nih orang Capricorn. Angka keberuntungan 8, 4, dan 9. Orang Capricorn mudah-mudahan bisa sukses terus. Selanjutnya Aquarius. Aquarius terakhir 20 Januari sampai 19 Februari. Orang Aquarius nih harap ditonton ya guys. Kesehatannya membaik katanya. Keuangannya agak sedikit menurun. Percintaannya ada kerinduan. Bisnisnya oke, karirnya biasa saja. Warna favoritnya untuk Aquarius putih, biru, dan hijau. Putih, biru, dan hijau yaitu angka keberuntungan. Angka keberuntungan 0, 1, dan 4. Wah, hebat nih Aquarius. Selanjutnya zodiak Pisces. Jadi di channel Mas Ade kan meramal terus guys. Jadi Anda percaya syukur, tidak juga tidak ada masalah lah. Ini hanya ramalan zodiak harian yang mungkin Anda pengen mengetahui nih hari ini dengan zodiak saya ada apa. Silakanlah ditonton channel Mas Ade. Sebarin bila perlu ke media sosial Anda semua. Selanjutnya zodiak Pisces ya. Pisces lahir 19 Februari sampai 20 Maret. Untuk kesehatan oke katanya. Keterangannya keuangannya oke, percintaannya makin menjauh. Aduh, bisnisnya ada ganjalan, karirnya biasa saja. Untuk warna favorit nih orang Pisces. Pisces tuh ikan ya. Warna favorit merah bata. Wah, merah bata, kuning dan hijau. Merah bata, kuning dan hijau. Wow. Untuk angka favorit, angka keberuntungan untuk Pisces nih 4, 3, dan 8. Pokoknya channel Mas Ade begitulah. Ngeramal-ngeramal begitu. Ya misalkan ada kekeliruan, ada kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebab channel Mas Ade juga meramal, bisa dipercaya dan bisa tidak. Yang jelas rezeki kita sudah ada yang ngatur guys, sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun ramalannya baik, tapi tiba-tiba kok saya malah nggak baik. Nah, itu udah dikodar sama Tuhan Yang Maha Esa. Anda percaya ramalan ini jangan guys, karena lamaran itu sangat berbahaya kalau bisa dipercaya. Kita bisa musyrik. Begitu ya guys, channel Mas Ade, sebarin di channel media sosial Anda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada salah-salah kata, ada salah-salah ngomong. Nah, channel Mas Ade mah begini ya, ngomong terus pokoknya. Begitu dululah, ada salah lebihnya. Channel Mas Ade mohon maaf. Dan sekali lagi, see you, bye-bye, love you semuanya. See you, bye-bye, love you semua, guys. Love you, guys, love you, bye-bye. Bye-bye.